Kembali Anda menyaksikan Jawa Tengah. Memperingati Hari Santri, aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintahan Kabupaten Tegal mengenakan baju muslim saat bekerja. Peringatan Hari Santri diharapkan menjadi pengingat peran para alim ulama dan santri dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajah. Lingkungan pemerintahan Kabupaten Tegal Senin pagi berbeda dari biasanya. Bertepatan dengan peringatan Hari Santri, para aparatur sipil negara atau ASN mengenakan baju muslim saat masuk kerja. Pemerintah Kabupaten Tegal sengaja memerintahkan para ASN ini mengenakan baju muslim. Dengan memperingati Hari Santri, diharapkan para ASN dan masyarakat dapat mengingat peran para ulama dan santri dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajah. Sesungguhnya kan peringatan dari santri ini dijadikan sebagai sarana refleksi ya. Refleksi untuk mengingat akan peran para alim, para kiai, dan para santri sejak zaman penjajah. Kemudian untuk mengisi kemerdekaan, mempertahankan sampai meneguhkan negara kesatuan Republik Indonesia melalui karya nyatanya. Menurut saya, peringatan Hari Santri ini juga mengajak kepada seluruh warga negara Indonesia dalam kondisi keterbatasan para alim, para kiai, para santri saat itu dengan model busana muslim yang seadanya, belum kenal sepatu, belum kenal busana-busana modern, ternyata punya prestasi yang luar biasa. Nah, sehingga ini untuk mengingat perjalanan dulu, kiprah dulu para alim, para kiai terhadap ikhtiar mempertahankan kemerdekaan Republik